Drama channel Love Flag di Galaxy trending setelah adegan Wooly dan juga Shao Lusso. Cerita dari drama tersebut menjadi menarik setelah kedua aktor dan juga aktris itu bertemu. Love Flag di Galaxy merupakan drama dengan genre sejarah, romansa, misteri, dan tentu saja sedikit komedi di dalamnya. Shao Lusso yang memerankan Jiang Shaosang, seorang wanita yang takut untuk menikah karena kurang mendapatkan kasih sayang sepanjang hidupnya. Drama Love Flag di Galaxy sendiri sudah tayang sejak 5 Juli 2022 dan hingga saat video ini dibuat, drama Love Flag di Galaxy selalu menjadi trending, khususnya untuk penonton di Indonesia. Ya, tentu saja karena adegan romantis yang ditampilkan oleh Shao Lusso dan juga Wooly menjadikan drama Love Flag di Galaxy menjadi trending. Chemistry yang mereka berikan di drama Love Flag di Galaxy mampu membuat penonton baper dan juga tersenyum-senyum sendiri. Dan baru-baru ini, Love Flag di Galaxy merilis foto baru yang pastinya membuat penonton senang dan juga tersipung malu. Foto itu memperlihatkan Wooly yang dengan gagahnya sedang menggendong Shao Lusso. Tak hanya itu saja, keduanya pun terlihat saling bertatapan, seolah mata mereka berbicara. Sontak saja, foto ini membuat netizen yang melihatnya merasa baper dan tak sabar melihat episode terbaru dari drama Love Flag the Galaxy. So guys, apakah kalian juga ongoing drama ini? Silahkan komentar di bawah gimana tanggapan kalian tentang drama Love Flag the Galaxy. Akhirnya WeTV merilis daftar drama China yang berhasil memuncaki ranking penayangan atau yang paling populer. Terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Nah guys, silakan cari posisi yang nyaman dan tonton video ini sampai selesai. Nomor 1 ada drama Wars the World. Yap, penampilan Yang dan juga Shao Lusso di drama ini sangat berhasil membuat penonton puas. Yang dan juga Shao Lusso merupakan salah satu pemeran dalam drama China yang sekarang sedang banyak peminat di berbagai negara, dan salah satunya adalah di Indonesia. Akting yang keren membuat drama yang disuguhkan sangat menarik. Selain itu, ketampanan dan juga kecantikannya sangatlah membuat para penontonnya terpesona. Nomor 2 ada drama The Out of Love. Setelah penantian bertahun-tahun, drama China The Out of Love akhirnya pecah telur juga. Drama yang dibintangi oleh bintang papan atas asal negeri bambu ini, yaitu Yangtze dan juga Xiaoshan, dikabarkan telah menyelesaikan proses syutingnya sejak tahun 2019, namun dramanya baru bisa ditayangkan pada bulan Maret 2022 kemarin. Nah, mengingat pemainnya yang tidak main-main, drama satu ini mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi pada saat menjelang penayangannya. Nomor 3 ada drama Hello Deceit Shooter. Popularitas drama China memang tengah naik daun dan memiliki tempat tersendiri di hati para pecintanya. Ceritanya yang beragam juga menjadi salah satu yang menarik perhatian. Salah satunya adalah drama Hello Deceit Shooter. Drama tersebut menggait aktor Yui Tian dan juga aktris Xing Fei di jajaran pemeran utamanya. Keduanya pun dipasangkan dalam drama ini. Nomor 4 ada drama A Dream of Splendor. Drama ini dibintangi oleh aktris cantik Liu Yifei dan juga aktor tampan Chen Xiao. A Dream of Splendor menjadi drama paling dinantikan penayangannya. Bahkan rating drama A Dream of Splendor yang baru saja keluar kemarin menjadi salah satu bukti kesuksesan drama produksi dari Tencent satu ini. Serial yang dibintangi oleh Liu Yifei dan juga Chen Xiao tersebut diketahui berhasil mencetak rating pembuka sebesar 8,3 dari total 10 poin. Angka tersebut tentu saja merupakan poin yang cukup besar, terutama bagi drama yang baru saja ditayangkan. Dan yang nomor 5 adalah drama The Autumn Ballad. Drama China ini termasuk dalam salah satu drama favorit yang memiliki jumlah penggemar yang cukup banyak. Para pemain drama ini juga berasal dari aktor ternama seperti Kiao Xin, Jonas Xu, Waini, dan juga Kabisu. Drama ini belakangan membuat penasaran para warganet dan menjadikan serial ini nomor 1 di penjaringan layanan streaming WeTV.
So guys, itulah tadi top global ranking drama China yang tayang di WTV. Apakah kalian sudah menonton semua drama tersebut? Mana nih yang menjadi favorit kalian? Silakan komentar di bawah.